Kekuatan militer Indonesia yang sangat ditakuti oleh China sehingga disebut ini. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Pemersatu Bangsa Anda. Syukur Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi di channel ini guys. Jadi seperti biasa, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan selesai mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dari panjang kau guys. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Kekuatan Militer Indonesia yang sangat ditakuti China sehingga disebut ini. Ha, apakah agak-agaknya itu guys. Jadi sama-sama kita saksikan video di sini. Okey guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Update Pertahanan. Jadi bagi kalian semua boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Okey, kita mulakan dengan kiraan 3 2 dan 1. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia Update Pertahanan untuk dapat menonton berita ini lebih lanjut agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman artikel zonajakarta.com, militer Indonesia selalu berpedoman perdamaian ialah kemenangan terbaik. Tak ada satupun militer di negara di dunia ini termasuk Indonesia menyukai perang. Betul. Perang dengan beradu kekuatan militer hanya mendatangkan kesengsaraan dan Indonesia tahu rasanya itu. Betul. Akan tetapi bila berperang untuk mempertahankan kedaulatan negara, tanpa diperintah pun militer Indonesia angkat senjata. Tak peduli lawannya siapa istilahnya beza, dalam jargon Betawi, lu jual gue beli. Wah. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dikutip dari salah satu artikel yang berjudul, Cina waspadai militer Indonesia berubah jadi mematikan bila kedaulatan NKRI diusik. Benarkah yang diberitakan laman artikel tersebut? Mungkinkah militer Cina waspadai kekuatan militer Indonesia? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kelanjutan berita ini lebih lanjut. Update Pertahanan, jangan lupa untuk subscribe channel ini guys. Militer Indonesia tahu betul rasanya perang, karena mempunyai track record melewati beragam konflik bersenjata. Pertempuran 10 November 1945 Surabaya, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, Medan Area, Pertempuran 5 hari Semarang, Agresi Militer 2 dan 2 Belanda, Serangan OMOM 1 Maret, Serangan Umum Surakarta, Trikora, Dwikora dan Operasi Seroja. Itu belum termasuk memadamkan gerakan separatis yang berlarut-larut membuat militer Indonesia tahan banting di medan tempur. Tahan banting. Marinir. Wih, lalu jalan kampung. Beragam pengalaman tempur inilah yang saat ini jadi modal bagi Indonesia menyusun buku putih pertahanan negaranya. Tanpa mengindahkan adanya ancaman separatis dari dalam negeri, agresi dari negara lain saat ini harus benar-benar masuk dalam buku putih pertahanan Indonesia. Ancaman Cina di Natuna Utara yang mengklaim blok laut tersebut sangat serius. Beijing pernah berikrar tak peduli bagaimana tanggapan Indonesia atas klaimnya di Natuna Utara di mana Cina punya hak memiliki kawasan tersebut. Tak peduli tanggapan Indonesia berarti Cina menyiratkan jika Jakarta mengambil inisiatif militer maka mereka bakal menghadapinya. Uy. Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi Cina sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS. Melihat pernyataan Cina tersebut nampaknya membenarkan prediksi pengamat militer dari Australia Aaron Connelly yang menjelaskan pada 2016 lalu bahwa Indonesia saat ini cuma bisa memainkan kartu diplomatik saja melawan Cina. Sebab militer Indonesia di atas kertas belum sepenuhnya mampu melawan Cina. Indonesia dapat memainkan kartu diplomatik, tetapi tidak memiliki kartu militer untuk dimainkan. China nih. Taruh beberapa F-16 di Pulau Natuna dan Anda akan baik-baik saja.
Menakut-nakuti Cina, kata pengamat militer dari Australia Aaron Connelly dikutip dari Sina.com pada 2 April 2016. Apa yang dilontarkan Cina pada 2020 itu rupanya merupakan pernyataan estafet mengenai klaim Nen Das Land yang sudah mereka lontarkan secara resmi di hadapan pemerintah Indonesia pada tahun 1993. Saat itu diadakan KTT ASEAN Cina di Surabaya, Jawa Timur. Dalam satu sesi saat delegasi Cina dipersilahkan menyampaikan gagasannya, malah mereka membuka peta klaim Nen Das Land. Yang mulia, 也体现了我们双方关系啊, 在这种亲密程度。 Terkejut bukan main Indonesia melihat ulah delegasi Cina ini. Mereka berkumpul dalam KTT untuk membahas peningkatan perdagangan dan kesejahteraan antara ASEAN dan Cina, bukan mendapati arogansi salah satu pihak. Indonesia kemudian mewakili ASEAN meminta penjelasan dan maksud Cina menunjukkan klaimnya itu. Indonesia mencatat bahwa perbatasan laut ini terletak di antara Pulau Natuna dan daerah penghasil gas alamnya 25 km timur laut. Sejak itu, Indonesia telah beberapa kali meminta penjelasan lisan atau tertulis dari Cina. Pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran diplomatik ke Beijing tak lama setelah rapat kerja, tetapi tidak dipublikasikan, jelasnya. Rupanya tahun tersebut Cina masih malu-malu mengklaim Natuna Utara dan wilayah lainnya. Soal Natuna, Cina tidak memiliki klaim kedaulatan, jadi tidak perlu dibicarakan, bebernya. Nampaknya wajar Cina masih malu kucing saat itu, kekuatan militernya belum tumbuh sebesar sekarang. Mau macam-macam pun mereka bisa digilas Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Pasifik. Dan benar saja sekarang Cina frontal mengumandangkan klaim Nen Das Land tanpa tahu malu. Siapa yang menghalanginya? Bahkan putusan pengadilan arbitrase internasional PBB sekalipun yang mencap ilegal Nine Dash Line akan mereka libas. Luar biasa congkak memang Beijing, namun seperti biasa mereka cuma gertak sambal doang. Contoh paling gamblang ketika Cina gembar-gembor akan menyerang Taiwan secepat mungkin. Cina masih memikirkan untung rugi bila menyerang Natuna Utara dengan kekuatan militer. Bisa saja militer Indonesia bergerak sangat cepat untuk membungkam armada Cina sebelum ia macam-macam di Natuna Utara. Kelompok kapal induk Cina kemungkinan besar tidak akan terlalu dekat dengan Kepulauan Natuna dalam situasi tegang, apalagi melewatinya. Platform Indonesia ini mungkin tidak dapat melakukan penyergapan di pesisir. Tapi mereka bisa beroperasi di laut lepas, lapor Cimsek pada 14 September 2020. Kemudian nekatnya militer negara ini mempertahankan kedaulatan Indonesia menjadi senjata utama paling berbahaya. Jika terjadi konflik, posisi geografis dan kemampuan Indonesia yang semakin besar, berarti berada dalam posisi mempersulit akses, komunikasi, dan logistik baik bagi Amerika Serikat maupun Cina. Kondisi seperti itu menciptakan insentif bagi Beijing dan Washington untuk menjangkau Jakarta. Indonesia memiliki sifat independen dan antikolonial yang kuat. Upaya untuk melemahkan atau meremehkan Indonesia kemungkinan akan mengundang serangan balik yang kuat, jelas Ian Chong, seorang profesor ilmu politik di National University Singapura, dikutip dari Stripes.com, 8 Agustus 2022. Wow, beli masuk dalam air. Media Cina sendiri yakni Bilibili, pada 24 Juni 2021 sudah memprediksi bila Beijing terus mengganggu Indonesia maka sangat beresiko. Karena militer Indonesia terlalu berbahaya bila sudah menunjukkan niatan berperang. Ketika Indonesia yang rendah hati secara bertahap menunjukkan potensi pembangunannya yang besar dan kekuatan militerisasinya yang tidak dapat diremehkan. Apa yang harus dilakukan oleh kekuatan di sekitarnya termasuk Cina untuk menyikapinya, jelasnya. Media Cina lainnya yakni pageomkiki.com pada 14 Juni 2021 juga menyatakan rasa khawatirnya apabila Beijing terus mengklaim Natuna Utara. Apalagi saat ini militer Indonesia tengah berusaha memperkuat diri dengan pembelian kapal perang dan jet tempur. Sampai sekarang masih klaim lagi ya. Dalam persaingan internasional, Indonesia sangat menyadari pentingnya kekuatan militer dan berdedikasi untuk membangun angkatan laut modern. Saat ini, ada lebih dari 200 kapal perang canggih,
termasuk 2 kapal selam diesel listrik kelas Cakra dan 533 mm, jelasnya. Mesinggan besar. Senjata-senjata ini dapat membuat Indonesia jadi pembunuh berbahaya bagi siapapun yang mengusik NKRI. Begitu perang pecah, Indonesia juga bisa mendapatkan inisiatif di medan perang, jelasnya. Maka alangkah baiknya Cina tak mengganggu Natuna Utara demi kedamaian supaya militer Indonesia tak bertindak. Jadi guys, itulah dia kekuatan militer Indonesia yang sangat ditakuti China sehingga disebut ini. Pemerintahan Indonesia mengeluarkan surat edaran diplomatik ke Beijing tak lama setelah rapat kerja tetapi tidak dipublikasikan. Okay guys, so sampai sekarang ni, kalau ikutkan info sampai sekarang, China masih klaim Natuna tu milik mereka, bukan milik Indonesia. Dan daripada situlah isu panas yang tak habis-habis ini guys, daripada dah bertahun-tahun ni. Isu panas antara Indonesia dan China ni berkenaan China claim Natuna milik mereka. Macam itulah guys. Tapi itulah, dengan China ni negara kuat yang ketiga di dunia selepas Amerika dan juga Rusia. Dan aku mendapat info buat masa sekarang ni guys, China mempunyai armada laut yang terbesar di dunia buat masa sekarang. Bukan terkuat, tak semestinya yang terbesar ni terkuat, tapi yang pasti masa sekarang ni China mempunyai armada laut yang terbesar dengan kelebihan kapal-kapal perang yang mereka ada dan mungkin aircraft carrier yang mereka ada. Itu menjadikan mereka yang armada yang terbesar lah di dunia buat masa sekarang ni guys. Jadi itulah yang menjadi isu untuk Indonesia sekarang ni, kerana mereka sering diganggu oleh China. Dan macam mana yang kita dengar tadi kan, kalau mereka tidak akan mengganggu jika tidak diganggu. Faham tak guys? Boleh dikatakan jangan kejutkan harimau yang sedang tidur lah. Lebih kurang macam tu. Tak ada sesiapa pun yang nak peperangan. Betul tak guys? Kita semua nakkan keamanan. Kalau dapat berbincang duduk semeja untuk selesaikan masalah, itu yang terbaik untuk negara dan untuk rakyat. Apapun, kita doakan semoga hubungan baik antara China dan Indonesia akan terus berkekalan sampai bila-bila, insyaAllah. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video aku kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.